Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian, warga net. Kali ini saya kedatangan barang yang saya impikan, yaitu Smoke RPM 80 Pro Kit. Kita coba di sini, kategorinya bisa sampai 80 watt fast charging. Terus dan sebagainya lah, nanti ada keterangannya di sini. Kita langsung coba aja ya, soalnya udah nggak sabaran nih. Nanti untuk keterangan yang lainnya pasti ada lah di googling. Keterangannya pasti ada. Ada promonya loh, tinggal digosok. Oke, kita langsung aja. Smoke. Kita coba ya. Oke, kali ini saya pakai baterai dengan kapasitas 3000 mAh. Kita di sini dapat cartridge-nya ada 2. Magnetnya agak kuat ya. Ini tempat pengisian liquid-nya. Ini masing-masing beda ohm-nya ya. Kalau begitu, sini juga dapat USB-nya untuk charger nanti di sini. Ini kita harus lihat dulu. Kalau begitu ini cartridge-nya untuk, oh mungkin ini sama ya. Kalau untuk kode semua dua-duanya kode merah. Berarti kita coba lihat dulu. Oke, daripada kelamaan kita coba aja langsung ya. Buka. Ini Smoke dengan 0,7 ohm, kayaknya coil baru ya. Kalau yang ini nanti kalau isinya ini ada tempatnya biar nggak salah putar atau salah pasang, nanti tinggal posisinya pas, harus pas. Yang kedua ini kayaknya sih sama lah ini. Ini dengan kapasitas 0,4 ohm. Kayaknya aku lebih condong pakai yang ini deh, karena ini ohmnya 0,17, ohmnya lebih kecil. Kita coba pakai Rebase. Saya pakai sini pakai liquid or drips. Kalau di sini posisinya magnetnya agak lebih besar ya, lebih panjang, jadi tekanannya lebih kuat. Tariknya juga agak keras sedikit. Oke, kita langsung coba aja cara buka baterainya. Tolak ke bawah seperti ini gambarnya, tinggal dibuka. Yang positif selalu di atas ya, tapi nggak juga sih, beda pot mungkin beda. Kalau ini positifnya di atas, ini kategorinya negatif bawah. Hati-hati jangan sampai kebalik. Keterangannya ini bisa diganti-ganti warna. Terus ini settingan wattnya.
Tapi kali ini saya nggak main di bagian ini, saya langsung coba aja isi liquid. Tapi untuk isi liquidnya biar awet, nanti kita basahi dulu koilnya, biar nanti bisa awet. Karena penyerapannya mungkin agak lama ya. Jangan lupa basahi pinggirnya dulu. Oke, habis saya isi liquidnya ini, kita langsung coba buka aja ini. Untuk tampung liquidnya nanti kita biarin sekitar 5 menit. Tapi kita isi dulu ini liquidnya. Oke, cukup 3. Oke, ini sudah saya diami 5 menit. Kita coba pasang ya. Oke, setelah dipasang kita dapat ohm 0,15. Saya coba di 60 watt. Untuk desain saya rasa lebih unik ya, karena ada grafik-grafiknya. Saya ambil yang warna ini karena tertarik sama desainnya. Terus untuk unlock, pencet 3 kali power lock, jadi ketika ditindis aman. Untuk buka, untuk unlocknya 3 kali lagi, 1, 2, 3 power unlock. Kita langsung coba ya. Wah, kalau untuk rasa kayaknya coil yang baru ini lebih enak deh, karena ohmnya makin kecil. Tapi saran saya lebih cocok pakai freebase ya, agar lebih kerasa lagi. Kalau untuk pemakaian sih saya rasa enak ya, recommended buat teman-teman untuk pengguna pot. Terus nggak ribet juga untuk pengisian liquidnya, tinggal dari atas. Untuk rasa enak, rekomen lah buat teman-teman sekalian, buat yang mau coba pot baru Smoke RPM 80. Nanti ini hasilnya seperti ini, rasanya nggak kalah jauh enak. Oke, sekian, terima kasih untuk teman-teman warganet, semoga unboxing kali ini bisa menambah pengetahuan dari teman-teman sekalian untuk mengenai pot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.